بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Yang kami hormati dan kami muliakan, Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA, beserta Ibu, Ibunda yang kami cintai, Ibu Haja Emi, beserta seluruh pengelola Masjid Istiqlal yang berbahagia. Para asatid dan ustadz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau. Jamaah sholat tarawih, para ibu, bapak-bapak, adik-adik, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang penuh berkah ini, bagi saya pribadi, adalah sebuah karunia karena untuk pertama kalinya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan siraman rohani yang semoga nanti bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Bapak ibu yang saya hormati, bagi kita. Masjid Istiqlal adalah masjid yang ramah segala. Mengapa kita katakan Masjid Istiqlal adalah masjid yang ramah segala? Karena pertama bagi kita kaum perempuan tentu ibu-ibu, Masjid Istiqlal sangat unik karena softnya di setting antara laki dan perempuan berdampingan, tidak depan belakang sebagaimana masjid pada umumnya. Bagi kita, kaum perempuan, ini adalah kesempatan kita untuk sama-sama mendapatkan soft pertama. Oleh sebab itu, bagi saya pribadi, masjid Istiqlal adalah masjid yang ramah gender, dan tentu juga kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai seorang perempuan untuk menyampaikan kajian siraman rohani yang juga semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi, yang pertama, masjid Istiqlal adalah masjid yang ramah perempuan, yang kedua, ramah lansia. Kita lihat, alhamdulillah di sini banyak sekali jamaah kita yang sudah sepuh, tapi Istiqlal memberikan fasilitas-fasilitas untuk para jamaah lansia bisa beribadah sebagaimana kita yang masih muda. Jadi baik settingan masjidnya dimudahkan bagi para jamaah lansia untuk bisa memasuki masjid, ketika beribadah pun disiapkan bangku dan seterusnya bahkan lift ya untuk bisa memasuki masjid. Yang ketiga ramah disabilitas. Kita juga lihat settingan masjid kita luar biasa ya teman-teman. Bapak Ibu semua, selain toiletnya ada juga lift. Bahkan yang menarik Istiqlal punya interpreter. Tadi saya bicara sama Pak Bohori, kata Pak Bohori dalam sebuah acara uh, Idul Fitri atau Idul Adha ya di mana ada interpreter di dalamnya. Bahkan ada jamaah uh, yang menangis saking harunya akhirnya bisa memahami makna dari khutbah uh, dari khotib ketika sholat di uh, Masjid Istiqlal. Jadi ini adalah uh, sesuatu yang sangat kita apresiasi ya bahwa Istiqlal memberikan apa namanya ruang bagi teman-teman kita yang tungan naurungu juga untuk bisa memahami isi khutbah dari para khotib. Selanjutnya yang keempat adalah ramah duafa. Kita tahu Masjid Istiqlal memiliki berbagai macam kegiatan sosial. Bahkan kita juga tahu uh, ada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Jika masyarakat juga membutuhkan untuk diberdayakan, bukan hanya memberikan makanan, tetapi juga memberikan kesempatan mereka untuk mau berusaha dan bekerja. Yang selanjutnya, tentu ramah anak. Kita melihat anak-anak bisa beribadah dengan bahagia, tentu juga karena kerjasama dari orang tuanya yang bisa mendidik anak-anaknya untuk beribadah dengan tenang di Masjid Istiqlal. Kita tidak melihat anak-anak yang takut masuk masjid, tetapi anak-anak yang bahagia ketika mereka melaksanakan ibadah sholat maghrib. Yang keenam tentu ramah lingkungan. Bahkan Masjid Istiqlal dikatakan sebagai masjid yang mendapatkan penghargaan sertifikat EDGE sebagai konsep bangunan rumah agama pertama di dunia yang didesain dengan ramah lingkungan. Kita lihat Istiqlal juga punya panel surya untuk sumber energi dan landscape taman yang begitu indah sehingga memang Istiqlal memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Dan yang ketujuh bagi saya dan tentu kita semua yang senang bepergian, Istiqlal adalah masjid yang ramah musafir. Dan uniknya Bapak Ibu, bukan hanya program kita buka puasa bersama, Istiqlal juga tentunya pasti akan menawarkan program itikaf dan yang lebih menariknya lagi akan ada program itikaf Mumayyaz yang bekerja sama dengan Kementerian Perekonomian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Hotel Borobudur untuk melaksanakan iktikaf mumayas bagi Bapak Ibu yang mau melaksanakan iktikaf VIP. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan iktikaf mumayas bisa menghubungi pengelola Masjid Istiqlal. Yang kedelapan ini juga menarik. Istiqlal adalah masjid yang ramah pelajar. Bayangkan Bapak Ibu mungkin Istiqlal adalah satu-satunya masjid yang punya program sekolah dari kelompok uh, bermain TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Luar biasa Istiqlal ya. Uh, bahkan bekerja sama dengan uh, kami Universitas PTIK Jakarta, di mana rektornya juga adalah alhamdulillah Imam Besar Masjid Istiqlal kita. Jadi anak-anak kami sudah kami kirim ke beberapa kampus di Amerika, di Maroko dan. Di Mesir itu sudah melaksanakan riset mereka dan alhamdulillah sudah banyak yang lulus program magister dan doktor dalam uh, proses. Yang kesembilan tentu ramah wisata. Uh, Istiqlal menjadi uh, wisata religi pertama ya di Indonesia yang tadi mengedepankan bagaimana para wisatawan itu nyaman datang ke Istiqlal, bukan hanya yang Muslim tetapi bagi teman-teman kita yang non Muslim tentu ketika teman-teman non muslim masuk ke istiqlal harus uh, menyesuaikan pakaiannya agar uh, tetap rapi dan sopan. Dan yang ke sepuluh adalah istiqlal masjid yang ramah entrepreneur. Kita melihat banyak sekali toko-toko uh, di depan ya uh, Bapak Ibu yang memberikan kesempatan kepada para pengusaha muda kemudian kecil menengah untuk ber berdagang dan ini menunjukkan bahwa istiqlal memberikan kesempatan kepada kita untuk mengembangkan industri Perekonomian di masjid, bahkan tadi kami buka puasa bersama dengan manajer dari Saudi Arabia Airline yang juga ikut berpartisipasi, ya, menjadi supporter acara kita pada bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, tentu 10 poin yang tadi saya sebutkan itu adalah tidak terlepas dari mengambil inspirasi yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW 'alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika menghidupkan masjid bahwa masjid bukan hanya untuk kegiatan peribadatan habl ma kholiki. jadi bukan hanya untuk peribadatan antara manusia kepada Tuhan atau habl ma yang kita sebut dengan hubungan vertikal juga untuk hubungan antar manusia sama muslim dan non muslim itu juga bisa kita lakukan di masjid yang kita sebut dengan hubungan horizontal dan yang menarik yang ketiga ini adalah Hubungan untuk menjaga kelestarian lingkungan berinteraksi harmonis dengan lingkungan yang kita sebut dengan abel ma'af biatih atau hubungan environmental. Jadi integrasi dari tiga hubungan vertikal, horizontal, dan environmental itu dilakukan di istiqlal dan itu menjadi kebanggaan kita umat Islam di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu yang dilakukan oleh istiqlal dalam hal ini tadi. Baru 10 poin yang saya sebutkan dan saya yakin masih banyak sekali lagi kelebihan-kelebihan istiqlal. Itu sekali lagi mengikuti jejak dari Rasulullah SAW dan salafus soleh lainnya. Nah sekarang apa sih salafus soleh? Kalau kita lihat dalam kamus Ibnu Faris, jam itu, beliau mengatakan salaf itu artinya adalah masa lalu atau masa lampau. Kalau ...cara terminologi kita bisa ambil dari hadis Nabi yang berbunyi... Nas korni kurni ladina yalunahum ladina yalunahum... ...jadi manusia terbaik adalah kata Nabi, manusia yang ada pada zaman Nabi... ...kemudian manusia yang hidup sesudahnya dan manusia yang hidup sesudahnya... ...artinya salafus soleh adalah orang yang hidup pada masa Nabi... ...yaitu Nabi sendiri, para sahabat, tabi'in dan tabi'ot tabi'in... ...tetapi Bapak Ibu semua... Menurut Imam Ghazali, Salafus Soli itu tidak hanya terbatas pada generasi tadi, bukan hanya terbatas pada empat generasi tadi. Tetapi beliau lebih memahami Salafus adalah orang yang berpikir secara progresif, dinamis, aktif, dan pemikirannya itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa membedakan hubungan sosial atau strata sosial. Dan tentu itu berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Jika kita pahami dari definisi Salafus Soleh versi Imam Ghazali, kita bisa memahami bahwa Salafus Soleh itu bukan kolot ya Bapak Ibu. Jadi yang yang masa lalu itu cuma masanya, tetapi pemikiran Rasulullah, para sahabat, tabiut tabiin tentu tetap bisa kita kembangkan, kita adaptasi dan kita sesuaikan dengan konteks kekinian. Sehingga progresivitas yang tadi dikatakan oleh Imam Ghazali itu menjadikan salafus soleh insya Allah ajarannya akan selalu relevan dalam setiap masa. Bapak Ibu yang saya hormati, salafus soleh dalam berpuasa tentu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Sering sekali kita membacakan surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladzina min la'allakum tatakun. Ada kata la'allakum tatakun. Kata la'alla itu adalah harfu taraji. Di mana maknanya harfu taraji... adalah harapan yang akan bisa kita dapatkan tetapi harus dengan niat sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa kita menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Apa itu takwa? Takwa itu bukan takut kepada Allah. Takwa itu bukan takut kepada Allah. Bagaimana mungkin kita takut kepada Allah sedangkan Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Takwa adalah kita takut untuk tidak melaksanakan perintah Allah dan takut melanggar perintah-perintah Allah. Nah untuk itu apa yang Nabi ajarkan dalam kurikulum pada masa Ramadan dalam waktu yang sangat, sangat singkat ini saya jelaskan empat saja kita pelajari empat dan ini tentu Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah sholat kita. Biasanya kita hanya melaksanakan sholat fardu. Nah ketika di bulan Ramadan ini kita biasakan lagi untuk meningkatkan sholat-sholat kita selain sholat sunnah rawatib tentu tadi kita masuk masjid kita sholat tahiyatul masjid dan kita juga akan melaksanakan salat tarawih dan sholat-sholat sunnah lainnya dan ini kita lakukan dengan rasa gembira ya bapak ibu karena kata nabi iman dan wakti saban siapa yang bahagia melaksanakan sholat di bulan ramadan akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu dan demikian juga Umar bin Khattab juga dikatakan kalau bulan ramadan itu senang sekali membangunkan keluarganya untuk sholat jadi para salafus soleh senang melaksanakan Qiyamul layel. Kurikulum yang kedua adalah bahwa kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita mengenal tilawah, Qiro'ah, dan tadarus. Tilawah adalah ketika kita membaca Al-Quran dengan lisan kita dan dengan bacaan tajwid yang benar. Itu namanya tilawah. Membaca Al-Quran dengan lisan kita dan tajwid yang benar. Tilawah til Quran berarti kita membaca Al-Quran. Kalau kiroah berarti kita memahami Al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Memahami ayat tadwin, ayat yang ada di dalam nas Al-Quran dan ayat takwin yang ada di alam raya. Memahami apa yang mampu kita pahami dari Al-Quran dan nilai-nilai Islam yang ada di Al-Quran itu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Itu namanya kiroah. Nah kalau tadarus, tadarus adalah disitu mengandung makna musyarakat dalam ...kajian bahasa, itu memaham, memiliki arti saling, ketersalingan. Maka tadarus artinya adalah kita saling belajar, kita saling memberikan informasi... ...saling berdiskusi untuk dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang Al-Quran. Nah, tiga hal ini, tilawah, kiroah, dirosah, itu dilakukan oleh Nabi Besar Kita Muhammad... ...Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya. Dan semoga kita melakukan ketiga hal tersebut. Dan yang ketiga tadi yang sudah disebut uh, oleh uh, MC bahwa infak ya uh, Bapak-Ibu sangat penting di bulan Ramadan. Uh, karena Rasulullah itu dikatakan orang yang paling dermawan. Uh, dan saking dermawannya Nabi itu dalam sebuah hadis dikatakan seperti Minrehil Mursalah. Nabi itu kalau uh, bulan Ramadan infaknya itu seperti angin yang berhembus Saking banyaknya dan enggak berhenti demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk banyaknya kita berinfak kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang keempat tentu kita menjaga lisan, pikiran dan perbuatan kita dari perbuatan yang dilarang. Nabi juga mengingatkan jangan sampai puasa kita itu pahalanya hilang karena kita melanggar lima hal yaitu al-ghibah bergosip, an-namimah mengadu domba, al-kadzib berkata dusta, Wan nazar memandang pasangan kita dengan syahwat wal yamin al kadibah bersumpah palsu. Nah, jangan sampai nilai puasa kita akan hilang karena kita uh, melanggar dari lima pantangan yang tadi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu Kita mengenal Abu Bakar orang yang sangat halus lembut tapi satu sisi juga beliau mengajarkan kita untuk menahan emosi ketika kita diajak melakukan sesuatu yang Uh, dilarang agama, dan jika itu kita alami sekarang, Bapak Ibu, ketika kita berpuasa, katakanlah ini soim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, dan semoga itu akan membuat orang berhenti untuk menggoda kita. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya ingin menutup uh, siraman rohani kali ini dengan membaca pantun. Ramadan datang dengan munculnya hilal kita ramai-ramai tarawih di Istiqlal. Cari rizki dengan cara yang halal. Ayo kita semangat terus untuk beramal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila hitofiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.